Saudara, APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 baru saja disahkan. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan ada 4 sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Bidang pertanian masuk dalam prioritas anggaran pemerintah Kabupaten Ketapang untuk tahun anggaran 2023. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, satu di antara yang menjadi fokus di tahun 2023 adalah program agropolitan. Selain pertanian, prioritas lainnya adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prioritas tetap kepada infrastruktur, lalu pendidikan, dan kesehatan. Demikian juga dengan pertanian, karena kita ingin memprogram dan menindaklanjuti program agropolitan dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya, pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Ketapang sepakat untuk mengesahkan APBD tahun anggaran 2023 senilai Rp2.263 miliar. Farhan memastikan selain 4 sektor prioritas, Pemkab Ketapang juga akan tetap memperhatikan bidang-bidang lainnya. Dari Kabupaten Ketapang, Agustiandir, YTV mewartakan.